Pemerintah Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dengan program bantuan keuangan Bupati Bogor yaitu Denagan Program 1 Miliar 1 Desa atau SAMISADE terus melakukan peningkatan kemajuan perekonomian masyarakat yang berada di wilayahnya. Penyerapan peningkatan perekonomian melalui 2 titik pembangunan infrastruktur betonisasi jalan desa atau jalan lingkungan dan 1 titik yang dialokasikan untuk pembangunan saluran drainase. Kegiatan betonisasi jalan desa tahap 1 yang dilakukan secara swakelola tersebut tepatnya di Kampung Cikas, Parung RT 1 RW 9 dengan panjang 370 meter, lebar 4 meter, tinggi 0,15 cm. Anggaran yang terserap sebesar Rp208.185.000. Lokasi kedua di Kampung Pabuaran Tengah RT 02 RW 39. Panjang 457 meter, lebar 4 meter, tinggi 0,15 cm. Anggaran terserap sebesar Rp255.070.500. Dan lokasi ketiga dengan kegiatan pembangunan saluran drainase di Kampung Pabuaran Wetan RT 1 RW 5. Volume panjang 274 meter, lebar 0,30 meter. Tinggi 0,30 cm. Anggaran sebesar Rp134.744.500. Dari Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, reporter Gunawan mengabarkan. Terima kasih wabil khusus ada Bapak Kepala Desa Ciangsana, Bapak Udin Saputra, Sarjana Hukum MM. Ya, dan para stafnya dan Pemdes Ciangsana yang sudah memberikan SAMISADE-nya di lingkungan RW09 yaitu Jalan Rawa Duren, Jalan Utama Kampung Cikas Parung di RW09. Terima kasih saya ucapkan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat warga kami khususnya. Ini yang sangat saya bangga-banggakan sekali ya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat warga kami. Itu saja mungkin ucapan dari saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.